Halo, ketemu lagi di Ama Ask Me Anything. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana harga CFD terjadi. Nah, kali ini kita akan membahas siapa pelaku yang bertransaksi CFD. Dalam transaksi kontrak forward different atau CFD, ada beberapa pelaku utama yang terlibat. CFD adalah instrumen keuangan derivatif yang memungkinkan para trader untuk berspekulasi tentang naik atau turunnya harga aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Berikut adalah pelaku utama dalam transaksi CFD. Trader atau investor. Ini adalah individu atau institusi yang melakukan spekulasi pada pergerakan harga aset menggunakan CFD. Mereka tidak memiliki aset yang mendasari secara fisik, tetapi mereka memperoleh keuntungan atau kerugian berdasarkan perbedaan harga aset dari waktu pembukaan hingga penutupan kontrak. Broker CFD. Broker adalah perantara yang menyediakan platform untuk trading CFD. Mereka menawarkan akses ke pasar dan berbagai aset yang dapat diperdagangkan, seperti saham, indeks saham, komoditas, dan mata uang. Broker biasanya mendapatkan keuntungan dari spread atau komisi atas transaksi. Market maker adalah institusi keuangan atau broker yang secara aktif menetapkan harga beli dan jual untuk CFD dalam upaya untuk memfasilitasi perdagangan. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan likuiditas ke pasar yang memungkinkan trader untuk membuka dan menutup posisi dengan lebih mudah. Regulator. Meskipun bukan pelaku transaksi secara langsung, regulator keuangan memainkan peran penting dalam mengawasi pasar CFD. Mereka menetapkan aturan dan pedoman untuk melindungi investor, memastikan transparansi pasar, dan mencegah penipuan atau manipulasi pasar. Contohnya, regulator termasuk Financial Conduct Authority FCA di Inggris dan Commodity Futures Trading Commission CFTC di Amerika serta BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. Lembaga clearing. Dalam beberapa kasus, terutama pada pasar yang diatur, lembaga clearing bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual dalam transaksi CFD. Lembaga ini memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajiban keuangan mereka sesuai dengan kontrak. Perlu untuk diperhatikan, transaksi CFD melibatkan risiko tinggi dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Penting untuk memahami sepenuhnya risiko dan memastikan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang cukup sebelum terlibat dalam trading CFD. Oke? Jadi itu pelaku utama yang terlibat dalam transaksi CFD. Semoga mudah dipahami ya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe.